Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya nih di biasa YouTube channelnya Adil Supardi. Apa bisa sekarang saya sedang berada di kampung nih bisa nih. Coba saya mau menghampiri tuang jajaran anak-anak nih kayaknya. Kayaknya ramai sekali di pemisah nih. Coba kita mau tanya-tanya sama abang-abang ya. Jualan apaan coba ini? Oh, misi Pak ya, semuanya Pak ya. Siap. Jajanan apaan ini Pak? Laba-laba kue cubit Bang. Kue cubit. Sama oh iya benar, kayaknya anak-anak suka sekali kelihatannya nih Bang ya. Berapa tuh segitu aja Bang? 1000. Seribu. Seribuan tuh pemisah, rupanya tuh. Jajanan anak-anak nih kayaknya nih. Tuh, laris kayaknya kelihatannya tuh. Ya. Gimana jualannya Pak? Alhamdulillah lancar lah. Lancar ya Pak ya. Enggak ada masalah dengan corona Pak ya? Enggak ngaruh Pak ya. Alhamdulillah syukur deh. Syukur alhamdulillah deh. Itu bahannya apa aja yang dibikin tuh Pak? Biasa susu terigu. Jadi susu sama terigu ya Pak ya. Sama gula gitu Pak ya. Pokoknya alami Pak ya. Iya alami. Coba kita lihat cara bikinnya gitu. Oh, coba makan kulit bayar. Coba. Jauh Misa, nih kita lihat cara bikinnya di Misa ya. Oh ini adonannya Bang ya? Ya adonan. Ini adonan ini Misa nih. Tuh lihat adonannya. Coba kita lihatnya. Coba kita lihat. Ayo dok. Coba. Ayo kita kulit bayar. Ayo. Tuh. Iya tuh bisa. Kita lihat cara bikinnya. Cetakan dulu. Tuh bikinnya bisa. Pakai telur ya Pak ya? Telur pakai. Telur mungkin pakai gula susu gitu Pak ya. Enak sekali kelihatannya nih. Habis berapa kilo sehari biasanya Pak? Jual Pak? Cuma 7 kilo doang. Hah? 7 kilo lumayan lah kalau buat naik haji mah. Oh, 7 kilo banyak juga ya Pak ya. Iya. Sampai sore Pak? Sampai sore biasa. Cari-cari mangsa anak-anak ya. Iya benar ini hanya anak-anak suka sekali ya Pak ya. Udah lama Pak jualan kayak gini Pak? Lumayan dari tahun 2005 nih. Dari tahun 2005 sampai sekarang ya Pak ya? Iya, masih. Iya. Ya malah yang penting usaha apa aja Pak ya. Yang penting kita lancar Pak ya. Lancar lah. Apalagi dalam keadaan begini cari uang susah Pak. Iya sama. Ya. Coba lihat pemirsa ya. Kita lihat cara bikinnya tuh. Begini pemirsa. Ini namanya kue cubit katanya. 1001 itu Pak? Iya 1001. Oh 1001. Jadi sekali bikin juga banyak juga ya Pak ya. Iya. Tuh pakai itu. Ya. Oh lihat pemirsa. Tuh ini anak-anak pada jajan tuh. Tuh banyak anak-anak itu ya kan. Tuh wih, anak-anak pada jajan. Beli enggak tadi? Hah? Udah beli belum? Udah. Udah ya? Udah beli ya? Enak enggak? Makannya enak enggak? Enak. Enak ya? Suka ya? Mantap. Tiap hari beli bikinan mulu ya? Oh, tuh iya tuh. Emang tiap hari jualannya ke sini, Bang? Jualan ke sini. Ini udah pada nunggu dari pagi nih anak-anak. Dari pagi ya? Nungguin. Tuh bisa. Tuh, daripada cari kerjaan susah-susah mending jualan kue cubit aja bisa. Ya. Tuh ya kan, tuh adonannya dikasih gula, kan? Bener tuh Mang Pandi. Saya tadi ya. Ya tuh, ya tuh. Ini buat siapa tuh? Oh, tuh ya. Tuh 1000 segitu Pak ya. Itu tuh aman datang lagi tuh. Ya. Ini namanya kue cubit katanya bisa nih. Tuh namanya kue cubit bisa. Ya, oh di sini kayaknya pada mangkal juga banyak Pak ya. Tuh, ada tuang sayur di sini tuh, ada tuang mainan. Oh, di sini banyak anak-anak sih ya Pak ya. Lari. Ya. Ya, bisa. Dengan Pak siapa namanya Pak? Namanya siapa? Bapak Adul. Bapak Adul. Dari mana aslinya Pak? Dari Cianjur. Asli dari Cianjur. Oh. Aja sini adon usaha ya. Adon usaha iya benar. Ya sebulan sekali bulannya kali Pak ya? Sebulan sekali kalau ya. Dapat rezeki Pak. Iya, mungkin rezeki Pak dapat aja ya Pak lah namanya ya. Juga usaha ya. Masa enggak dapat rezeki itu bisa. Iya.
cara ngadonnya begini. Bahan-bahannya katanya terigu, pakai telur, pakai mentega kali Pak ya? Iya, susu. Pakai susu, pakai keju. Pakai simas, pakai keju katanya. Biar gurih-gurihnya, blam-blam. Tuh, pokoknya ini mahal lah katanya nah. Tuh. Oh, begitu bisa. Tuh anak-anak juga jajan tuh ya. Ya, pemirsa. Oh, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keprok-keprok. Baca bak panas.